Sholat lima waktu merupakan ibadah wajib dan penting untuk dilaksanakan umat Islam. Sebab sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab. Nah, dalam sholat ini terdapat rukun sholat atau bagian penyusun dari sholat tersebut, diantaranya sujud. Sujud juga merupakan cara paling efisien untuk mendekatkan diri antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud, posisi seseorang benar-benar menunjukkan kerendahannya di hadapan Rabb-nya, sebagaimana gerakan yang mulia karena disukai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, seperti diisyaratkan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, yang artinya jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika hamba tersebut sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud, lantaran sujud menjadi ruang meditasi yang paling intim. Maka dianjurkan ketika bersujud untuk memperbanyak doa. Sejatinya manusia diperintahkan untuk berserah diri atau tawakal. Namun tawakal doa juga menjadi hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Manusia wajib berdoa dan berusaha saat memiliki tujuan atau rencana yang dikehendaki untuk dicapai setelah satu waktu. Terbaik agar doa dikabulkan adalah saat sujud. Untuk itu, disinilah saat terbaik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan usaha untuk memohon dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya saat sakit atau sempit, tetapi juga dalam keadaan sehat atau lapang. Kita harus tetap berdoa, dengan doa bisa membangkitkan kesadaran kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Berdoa juga bisa menyadarkan manusia untuk selalu bermunajat kepada Sang Pencipta untuk menjernihkan dan mensucikan jiwa. Doa saat sujud terakhir dari Syekh Abdul Aziz bin Bas, ada tiga doa yang sebaiknya enggak dilewatkan ketika sujud. 1. Diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mintalah diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, yang artinya, ya Allah, aku meminta kepadamu husnul khotimah. 2. Agar diberikan kesempatan taubat sebelum wafat. Mintalah agar diberikan kesempatan bertaubat sebelum wafat. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut, yang artinya, ya Allah, berikanlah aku rezeki taubat nasuha atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. 3. Agar hati kita ditetapkan di atas agamanya. Mintalah agar hati ditetapkan di atas agamanya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika, artinya, ya Allah, wahai Sang Pembolak Balik Hati, tetapkanlah aku pada agamamu. Lihat waktu terbaik untuk berdoa. Dalam berdoa terdapat waktu-waktu tertentu di mana doa kita dapat terkabul. Waktu-waktu terbaik untuk berdoa diantaranya setelah sholat wajib sepertiga malam terakhir antara azan dan iqomah, pada waktu sujud dan sebagainya. Doa-doa waktu sujud memang merupakan salah satu waktu doa yang terbaik atau doa mustajab. Saat sujud menandakan adanya kepasrahan kepada Allah Sang Pemilik Hidup. Hukum berdoa ketika sujud terakhir dari Baru bin Ajib, ia berkata, aku pernah sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendapati bahwa berdiri, rukuk, sujud, duduk beliau sebelum salam dan berpaling semuanya hampir sama lamanya. Inilah yang benar, akan tetapi ada tempat doa selain sujud, yaitu setelah tasahud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan, beliau bersabda, ketika setelah bertasahud,
Terserah padamu berdoa dengan doa apa saja. Maka berdoalah ketika itu, sedikit ataupun lama setelah tasyahud akhir, sebelum salam. Atau Fatwa Nur Ala Adab kaset nomor 376 Said B. Jadi hadis jelas bahwa diperbolehkan berdoa di waktu sujud, namun tidak melewatkan bagian lain dari sekarang, sehingga tidak kehilangan doa di bagian-bagian istimewa tersebut. Sebab semua bagian dari sholat memiliki arti yang sama pentingnya dan sama-sama bernilai tinggi di mata Allah jika diucapkan dengan penuh pengayatan ketika doa. Untuk istiqomah dalam beribadah, jangan lupa untuk selalu memohon kepada Allah agar diberi rasa istiqomah dalam menjalankan ibadah, sehingga kamu akan lebih baik dan lebih rutin dalam menjalankan ibadah sehari-hari, dalam keadaan susah dan senang, ataupun di waktu sibuk dan di waktu segar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.